Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah STB atau PP Box yang dikeluarkan oleh MNC Group. Jadi MNC Group atau grupnya RCTI. Nah, grupnya mereka itu mengeluarkan sebuah PP Box itu untuk TV biasa akan menjadi luar biasa. Mari kita lihat dulu. Nah, ini barangnya. Nah, ini saudara-saudara. Nah, ini barangnya. Nah, ini adalah Android Box dengan konten luar biasa banyak. Nah, ini TV biasa akan menjadi luar biasa. Nah, begitu sudah di unboxing. Nah, ini barangnya. Nah, ini. Ini barangnya Vision TV Plus. Nah, begitu di unboxing nanti harus dikonekkan terlebih dahulu powernya. Begitu muncul di TV harus disiapkan akun Gmailnya. Nah, jadi harus ini connect harus jadi syaratnya punya akun Gmail, punya koneksi internet. Syaratnya itu, syarat utamanya. Nanti habis login, setelah login, nah ini setelah login biasa kayak aktivasi handphone baru lah persis. Jadi ada Gmailnya, begitu login nah muncul nanti registrasi ke MNC, ada nomor yang dikasih dari dalam box itu, ada panduannya, panduan registrasinya. Begitu registrasi nanti akan muncul gambarnya seperti pada layar di depan ini. Nah, ini adalah hasilnya. Ini TV apa nih, Metro TV. Nah, ini Metro TV, ini sudah saya aktivasi. Nah ini TV-nya, ini channel TV-nya. Nah, ini channel TV-nya lumayan banyak. Nah, ini TV. Nah ini channel list itu ada. Nah, banyak, ada MNC, iNews, ANTV, TransTV dan seterusnya. Ini banyak. Kekurangannya adalah SCTP tidak ada. Nah, ini kemudian kalau hiburan, Vision musik ini ada, masih gratis selama 1 tahun. Kemudian hiburan anak-anak juga masih. Kemudian ini film juga, Anda yang suka film action di sini ada film luar nih, Family, HBO-nya juga masih apa namanya, free. Nah, ini film HBO-nya. Yang suka nonton film, nah, mantap kan. Nah, terus kita back lagi, kita coba yang lain. Nah, ini berita umum lah. Ini olahraga yang suka olahraga, ini ada soccer kemarin yang seneng bola, ini di sini ada nih. Nah, Indonesia melawan Thailand nih. Oke. Nah, kita kembali lagi ke menu lainnya. Nah, ini ada menu film. Nah, ini menu film juga ada banyak. Film Asia, film Indonesia. Tinggal pilih. Ini tinggal pilih film yang ada banyak. Kemudian ada siaran TV. Siaran TV juga di sebelah kanan bisa digeser. Ada banyak, tinggal pilih. Ini semuanya gratis. Kemudian ada aplikasi dan game. Nah, ini kalau yang senang YouTube, nih klik YouTube di sini. Nah, ini YouTube-nya. Nah, kelebihannya dari produk ini adalah ketika kita akan mencari sesuatu di YouTube tidak perlu mengetik lagi. Jadi kita masuk ke telusur. Jadi remote-nya itu sudah support voice assistant. Nah ini kan ada gambar voice-nya nih, mic-nya. Nah, ini. Nah, kita coba. Nah, ini kalau sudah di tengah di sini kita klik OK pada remote. Nah, ini. Pada remote-nya klik OK yang ini nih. Setelah OK tinggal ngomong. Kita coba klik OK. Wali Band. Nah, muncul Wali Band. Baru tinggal OK lagi. Nah, iklan dulu sebentar.
biasa mencari iklan, cari uang dulu dia. Nah, setelah itu baru masuk ke kita yang kita cari. Nah, ini kalau kurang besar bisa besarin, kepindah. Nah, oke, baik, kita kembali lagi ke yang tadi sebelumnya nanya kan, ini YouTube yang lain juga ada banyak. Kemudian pilihan lain adalah tinggal dicari ada pemberitahuan profil. Nah, oke, itu aja, semoga bermanfaat. Ini kalau mau beli saya tidak promosi, tapi ada di, bisa dicari di toko-toko online, ada di Tokopedia atau di Lazada, semuanya ada. Itu ketik aja Vision Plus TV. Harganya sekitar 600.000 untuk yang 1 tahun. Nanti bulanannya itu kalau setelah 1 tahun nanti tinggal menyesuaikan harga bulanannya, ada yang 30.000 sampai yang 300 kalau tidak salah, disesuaikan aja kebutuhan kita. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.